warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusbi HM dalam channel Yusbi Vlog. Oke sahabat Honda, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan sahabat Honda yang khususnya di Pulau Lombok, karena ada beberapa perubahan di Honda PC, yaitu ada di tanggal 17 Desember ini PT AHM sudah mengeluarkan SK tentang harga terbaru dari motor PC itu sendiri. Sebelum saya memberikan informasi perubahan itu, saya akan memperlihatkan pilihan unit yang terbaru baik di tipe CBS maupun ABS motor Honda PC. Inilah pilihan warna yang terbaru di tahun 2023, teman-teman. Oke teman-teman, itulah pilihan warna PCX tahun 2023. Jadi pilihan warna tetap masih ada 4 pilihan warna yang terbaru teman-teman. Namun di tipe CBS ada sedikit perubahan di warna green, karena PCX yang tipe CBS dirubah menjadi warna biru yang sama-sama kita lihat. Dan ada yang warna merah, dulunya merah dop, sekarang merah metalik. Begitu juga yang warna putih, putihnya putih metalik teman-teman. Dan hitamnya lebih ke warna tambahan, lebih ke warna jreng. Dan untuk tipe ABS nya sama dengan yang sebelumnya, namun hanya di warna biru. Warna birunya lebih tebal, lebih gelap untuk warna birunya. Namun sama-sama 4 warna pilihan, 4 warna. Baik warna merah, warna biru, warna hitam, dan warna putih teman-teman. Dan harga terbarunya SK per tanggal 17 untuk PC tipe CBS 33.450.000 rupiah. Untuk sebelumnya harganya 33.350.000 rupiah teman-teman. Dan untuk yang tipe ABS nya harganya 36.740.000 rupiah harga terbaru. Nah untuk harga sebelumnya 36.640.000 rupiah. Jadi perbedaan selisih harga antara PC tipe CBS maupun tipe ABS hanya di Rp100.000. Nah, ini sebagai bahan informasi buat sahabat Honda, khususnya harga OTR Lomboknya yang terbaru teman-teman, khusus untuk seputaran Pulau Lombok. Dan untuk di wilayah-wilayah yang lainnya tetap ada perubahan teman-teman, namun semua wilayah ada perbedaan harga. Untuk itu yang masih belum paham, bisa teman-teman berkomentar di kolom komentar. Mungkin ada yang sudah ada rencana atau membeli motor PCX, bisa melalui sales marketing yang ada nomor kontak di kolom deskripsi teman-teman. Atau bisa langsung khusus untuk sahabat Honda yang ada di seputaran Lombok, bisa langsung ke dealer kami Astra Motor Mas Bagi di Jalan Pendidikan depan Pasar Hewan Mas Bagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebagai informasi buat teman-teman sahabat saya, baik yang ada di luar negeri yang lagi kerja, yaitu di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di Arab Saudi. Ini sebagai bahan referensi kalian untuk
harga terbaru di tahun 2022-2023. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.